Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musannif rahimahullah ta'ala. Wa minhu di antaranya lagi haudu, haudnya, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haudun azimun, dia adalah telaga yang sangat besar. Ya, haudun azimun. Ya. Panjangnya tidak melebihi atas lebarnya. Ini panjangnya tidak melebihi atas lebarnya. Jadi tuluhu la yazidu ala ardihi. Panjangnya tidak melebihi atas lebarnya. Panjang tidak melebihi atas lebarnya. Itu gimana begitu? Panjang tidak melebihi lebarnya. Berarti seperti lautan gitu ya. Telaga kan gitu lah kan begitu dia, telaga lebar. Kita lihat danau gitu ya. Ini bukan seperti sungai. Jadi panjangnya tidak melebihi atas lebarnya. Lautan begitu. Jadi seperti lautan ini. Panjangnya ya tidak melebihi atas lebarnya. Tuluhu la yazidu ala ardihi. Wa huwa haudun azimun, dia adalah telaga yang sangat besar. Kullu janibin min jawanibihil arba'i masafatu sya'rin, setiap sisi daripada sisi-sisi yang empat ya, itu sepanjang perjalanan sebulan. Ya, sisinya. Samping-sampingnya ya. Itu jaraknya perjalanan ya, satu bulan. Perjalanan satu bulan. Siapa itu punya satu bulan ya? Jauh sekali, ya, lebar sekali berarti. Perjalanan satu bulan. Ya, dulu lagi masa demo ada orang jalan kaki tuh ya, berapa bulan tuh ya. Jadi dari mana tuh, dari apa tuh ya, jauh ya, jarang jalan, cuma berapa hari itu ya, itu jauh-jauh banget ya, dari Garut kalau nggak salah tuh ya sampai Jakarta ya, perjalanan satu minggu. Luas sekali. Jadi dia seperti, berarti dia lautan ini ya, karena panjangnya tidak melebihi lebarnya. Berarti segi empat dia. Ya. Segi empat. Hafatuhu za'abu, lapisannya emas. Ya. Ya. Lapisannya emas. Wa ra'ihatuhu al-misku mal atyabu. Wanginya, wanginya itu minyak misik, bahkan lebih wangi daripada minyak misik bal atnya bu ya. Jadi minyak misik yang benar-benar minyak misik itu enak ya, minyak misik yang benar-benar minyak misik itu enak baunya ya, kalau udah campuran itu kurang enak, udah minyak misik. Kalau minyak di Mekah itu enak-enak. Walaupun yang murah itu enak-enak. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa sana enak di sini?
Muhasahu al-lu'lu'u, kerikil-kerikilnya adalah berlian-berlian, subhanallah. Ya, kerikil-kerikil apa namanya, telaganya itu berlian. Wasafahu sallallahu alaihi wasallam bi anna ma'ahu asyaddu bayadan minal labani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan akannya dengan bahwa airnya itu lebih putih daripada susu. Susu begitu putih. Lebih putih dari susu gimana tuh? Jadi tak terbayangkan. Susu kan putih banget. Pernah lihat enggak ada yang lebih putih dari susu? Enggak pernah lihat. Putih banget, apa namanya tuh? Ini sifat surga. Wa ahla minal asali, lebih manis dari madu. Ya, madu. Madu manis banget. Lebih manis dari madu. Jadi airnya manis, tapi gagal lengket, ya. Oh, madu lengket. Makni di air madu lengket. Nggak lengket. Ini buat orang yang khusus, ya, buat orang yang takwa, yang patuh pada Allah, nggak berbuat maksiat, ya. Nah, yang udah berbuat maksiat taubat, jangan sampai nggak sempat taubat. Dari masih kecil kita baik, bener, bagus, berlian. Yasubu fi'i min zaban min al-kawsari, menuang padanya oleh dua saluran daripada kausar, telaga kausar. Jadi salurannya dari kausar, ya. Ini saluran sungai apa namanya? Haud Rasul ini salurannya dari Kausar, sungai Kausar, ya, telaga Kausar yang ada di surga. Alaihi minal awani adalu nujumi samai, atas telaga itu terdapat bejana-bejana, jumlahnya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Masya Allah. Ini kayak kita di apa, di kolam kan ada bejana-bejana, ya. Yasrabu minhu kullu man awfa bi ahdihi min Allah, minum darinya oleh setiap orang yang memenuhi dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memenuhi janjinya, ya, karena kita ini pernah berjanji di alam ruh, ya. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ya. Jadi udah pernah berjanji lalu dipenuhi janjinya. Mana yang penuh janji? Itu yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang telah memenuhi janji. Jadi orang-orang yang takwa kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, nanti akan minum ini. Jangan sampai kita nyesel, hidup di dunia cuma sebentar. Ya, umur ghalib 60-an. Syukur 70, syukur 80, syukur 90, syukur banget 100. Sebentar. Kalau di akhirat abadal abidin, selama-lamanya. Wa dahrodda'in, selama-lamanya. Sebentar kita hidup. Iya, kalau masih panjang umur kita, kalau kagak. Banyak orang yang udah mati, keluar dari, baru keluar dari rahimnya, prot, mati. Ada yang masih di dalam, udah mati. Ada yang masih umur SD, udah mati. Umur SMP, udah mati. Umur SMA, udah mati. Umur kuliah, udah mati. Banyak orang yang mati, masih muda. Mudah-mudahan kita umurnya panjang. Dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehat ruhani jasmani. Amin.
Wa yamna'u minhu, dan Allah mencegah daripada minum telaga itu, man baddala wa ghayyara, orang yang telah menukar dan merubah janjinya. Disuruh taat dia maksiat, disuruh patuh dia ingkar, nggak dikasih minum. Man syariba min usyurbatan la yazma'u ba'da'a awalan, siapa yang minum darinya dengan satu teguk minuman, maka dia tidak haus setelahnya selama-lamanya. Masya Allah. Walikulli nabiyyin minal anbiya'i haudun illa shalihan falaysa lahu haudun, dan bagi setiap nabi daripada nabi-nabi mempunyai telaga kecuali nabi soleh. Jadi setiap nabi punya telaga, subhanallah. Kayak kita di dunia, setiap rumah ada kolam di rumah. Indah enggak? Indah. Ada kolamnya kecil, ada air mancurnya, ada ikannya. Enak dilihatnya. Jadi di surga nabi punya gitu juga, sama luas. Masya Allah. Enak kan? Umpam kita di kampung punya telaga, bukan hanya kolam aja, di rumah ada sawah lebar, ada balong, ada ikannya. Tamu datang bisa mancing, bukan disuruh mancing. Artinya mereka bisa nyari ikan di rumah kita, seneng gak tuh? Seneng. Ya, jangan mancing ya. Jangan mancing ya. Kalau kecuali kita lagi bersilaturahmi ke rumah keluarga punya empang gitu ya. Di kulun umpama gitu ya. Ya. Ada telaganya, ada sungai apa namanya, ada balongnya, ya boleh kita mancing. Sekedar buat hiburan. Tapi kalau jadi rutinitas, tekun, jangan. Diistiqomahin, jangan ya, buang-buang umur, jangan. Ada yang elak gue, walaupun gue mancing, gue zikir. Itu namanya pinter, ya. Pinter ngelak. Mancing pegang tasbih. Ya. Nah, itu suatu keindahan. Kita di rumah punya kolam, kita di rumah punya telaga, ya, di rumah punya sawah lewat luas, punya empang di rumah, kan enak tuh, cakep itu. Punya balong, ya, saudara datang bisa main, bisa hiburan di rumah kita, asik itu. Tempatnya bagus, indah, ada air kucurannya. Itu nabi, semua nabi punya telaga. Masya Allah. Kayak kita umpama di sini semua rumah punya empang, punya empang kayaknya gimana gitu ya. Punya kolam indah, cakep nggak? Cakep. Ada air mancurnya, ada ikannya, orang mancing. Subhanallah. Bukan mancing itu ya, mancing buat ya, apa namanya, buat iseng-iseng, bukannya menjadi rutinitas, bukan. Jangan ya. Itu satu keindahan, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau enggak punya haud ya. Tapi ada yang menggantikan haud, yang menyamai haudnya. Wa dar'u naqati yakum maqam al-haudilahu, dan dar'u payudara naqati, payudara apa ontaknya, yakumu itu berdiri maqam al-haud, di tempat haud baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ya, ontaknya
payudaranya. Ya. Payudara, kita ngomong payudaranya aja ngomong ya. Payudaranya. Ya, ontaknya Nabi Soleh itu sama dengan hautnya nabi-nabi yang lainnya. Jadi apa? Maksudnya apa? Susunya keluar terus, masya Allah, berlimpah ruah. Masya Allah. Qala ba'du wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ulama, laisa fil mauqifi haudun illa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada pada mauqif, tempat pemberhentian makhluk, ya, kecuali haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada tempat pemberhentian makhluk, ya, kan enak, adem jadinya di situ. Ada air. Ya, kalau kita umpama berada di satu tempat ada air luas, ada tempat air luas, adem enggak? Adem. Air itu rumus keindahan. Masya Allah. Air itu rumus keindahan. Lihat surga digambarkan dengan apa? Air. Surga digambarkan dengan air. Ada air yang mengalir di bawahnya. Lihat rumah makan. Rata-rata rumah makan pakai ada kolam-kolam kecil. Ada di apa? Di bawahnya ada kolam. Di atasnya ada apa? Rumah makannya ya, ada juga kolam biasa begitu. Itu adalah rumus keindahan. Dan yang kagak punya kolam banyak yang gulung tikar. Apalagi musim corona kemarin, ya, banyak yang gulung tikar. Kenapa? Rumus keindahannya nggak dipakai itu. Ya. Apa? Ada kolam-kolamnya, airnya. Jadi air itu dahsyat sekali. Iya. Wallahu a'lam bishawab wa minhu ru'yatul mu'minin.